Takfik Al-Manhaji. Kita sampai ke muka surat yang ke-202. Ke surat 202, iaitu tajuk ataupun sub tajuk yang baru, penerimaan anugerah. Tentang penerimaan akad hibah. Sebagaimana yang kita telah bincang pada bab yang awal, iaitu mengenai tentang rukun-rukun, kita nyatakan bahawa hibah ataupun pemberian ada beberapa rukun. Di antaranya ialah ijab dan qabul. Kemudian selepas berlaku ijab dan qabul, adakah sudah berlakunya pemindahan milik ataupun belum? Dari segi hukumnya, kalau kita lihat dalam mazhab Syafi'i rahimahullah ta'ala, para ulama menulis satu tajuk yang khusus mengenai qaba ataupun disebut sebagai penerimaan, menerima barang yang dihibahkan, yang diberikan, menjadi satu syarat yang disebut sebagai syarat luzum ataupun syarat lazim, syarat yang menentukan kontrak hibah itu sudah sempurna, sudah menjadi lazim, sudah menjadi efektif. Okey, apa kata penulis di sini? Akad anugerah atau hibah ini tidak sempurna dan tidak berkuat kuasa hanya melalui penawaran dan persetujuan. Ijab dan qabul sahaja. Mana tak sempurna? Bukan sahaja akad hibah ini sahaja, malahan kaedah yang disebut oleh para ulama, la yatimmu akdu tabarru'i illa bil qabdi. Sebarang bentuk kontrak yang bersifat charitable, bersifat charity ini, bersifat tabarru', sukarela, derma, dia tidak akan sempurna kecuali selepas berlakunya qabd. Qabd ni maksudnya possession, maknanya penerimaan. Once seorang yang dinak, kita kata dia nak menerima, bila dah terima, bermakna akad tersebut sudah lazim. Jadi selama mana dia belum lagi menyerahkan barang tersebut, belum lagi dia, walaupun mungkin ijab qabul sudah berlaku, maknanya akad tu belum sempurna. Ketika itulah timbul isunya tarik balik, boleh ataupun tidak boleh. Jadi dalam mazhab Syafi'i, dia kata tak sempurna akad hibah. Kita kata kita nak beri kepada orang kereta ataupun rumah, tapi orang tu tak terima lagi, maknanya tidak sempurna lagi lah. Ini dalam mazhab Syafi'i. Kalau kita lihat dalam pandangan yang qadim ataupun qaul yang qadim dalam mazhab Syafi'i, mazhab Syafi'i ataupun qaul Imam Syafi'i itulah. Imam Syafi'i sebagaimana yang kita tahu, ada dua pandangan yang terkenal. Satu pandangan qaul jadid, satu lagi qaul qadim. Qaul jadid maksudnya pandangan baru, ketika mana beliau berpindah dan berada di Mesir. Sebelum itu disebut sebagai qaul qadim, ketika mana berada di Baghdad. Kebanyakan fatwanya yang berada, yang ketika mana di Baghdad, kebiasaannya ditukar kerana berdasarkan kepada ilmu yang baru yang diperolehi ketika mana di Mesir, dan kemungkinan kerana sebab uruf ketika itulah. Jadi ada perubahan fatwa yang dikenali dengan qaul qadim dan qaul jadid. Pandangan qaul qadim dalam mazhab Syafi'i menyatakan sudah berlakunya sempurnanya akad pemilikan itu, pemilikan ataupun akad hibah itu, dengan akad saja. Bila kata kita kata nak akad, ya saya nak menyerahkan barang ini, ya saya bersetuju, sempurna akad tersebut. Sudah sempurnalah akad itu qaul qadim. Tetapi dalam qaul jadi, qaul jadi ini menyatakan bahawa mesti ada berlaku penerimaan, baru sempurna akad tu. Ada orang yang nak menerima hibah
mesti dia pegang barang tersebut, mesti dia terima. Tak mesti pegang lah, kalau barang tu rumah dia takkan nak pegang rumah mengikut uruf barang tersebut. Mungkin menyerahkan kunci ataupun sudah di apa nama, diberi kebebasan untuk menggunakan rumah sebagai contoh. Malah akad tersebut dianggap tidak dikuatkuasakan dilihat dari aspek pemberi anugerah. Dari aspek orang yang memberi, dia tak berkuat kuasa. Maknanya kita ni yang memberi barang, kalau tak terima lagi, orang tak terima lagi barang tu, mana tak efektif lagi lah. Oleh itu, dia boleh menarik balik hibah tersebut, anugerah tersebut, dan menggunakannya berdasarkan kemahuannya selagi anugerah tersebut masih berada di tangannya. Dia nak beri kepada orang harta, tapi dia tak beri lagi lah. Dia bagi tahu pada orang tu, ya okey, dia orang tu terima lah, tapi dia tak serah lagi. Dia tak serah lagi, maknanya dia boleh tarik balik lah. Maknanya dia tarik balik lah dalam dia tarik balik. Jelas tak? Ya? Ni kau jadi. Apa yang kita nak jadi bukti benda tu? Benda tu itu bergantung kepada keadaan. Bukti ni semua boleh buat. Sekarang zaman moden lagi lah, zaman canggih. Bukti nak kata sudah sampai, sudah diberikan ke barang itu, sama ada dengan delivery order ke, sama ada, ini bukan maksud jual beli, ini bab pemberian ya. Ini bab pemberian. Ataupun bukti hari ni dengan kalau beri tanah, mungkin tukar nama dekat pejabat tanah, dia dah beri dah bukti ni. Ataupun ada satu surat yang lain yang kita buat agreement, itu semua adalah bukti. Sama juga dengan jual beli. Mengikut hukumnya, jual beli ni boleh tu, sudah dianggap sebagai jual beli berlaku secara verbal, secara lisan itu sudah dianggap berlaku jual beli. Tetapi tulis itu menguatkan lagi sebagai bukti. Sebab tu kadang-kadang kita perlukan dokumen-dokumen seperti itu untuk menjadi bukti, supaya tidak akan berlaku perbalahan, perselisihan, pertelingkahan selepas daripada beberapa tahun. Sama juga dengan nak memberi harta kepada seseorang, kalau boleh tukar nama, pergi tukar nama lah. Mana barulah jelas bukti. Dari segi qabad tu sebenarnya maksudnya apa? Penerimaan, possession tu maksudnya, kalau mengikut barang yang boleh dipegang, maka barang tu boleh pegang lah. Kita beri maknanya dia boleh sampai tangan dia, dia sudah pegang. Itu dianggap qabad dengan barang itu. Kalau rumah, mungkin kita bagi kebebasan dia untuk beri kunci, dia pegang kunci rumah tu sudah dikosongkan, mana dia beri rumah tu. Kemudian ada agreement lain, walaupun mungkin tak tukar nama lagi. Cuma dari segi undang-undang, memang kita perlu tukar nama. Jadi undang-undang itulah, kalau sekiranya kita tidak, sebab kita di Malaysia ni mungkin kita pakai National Land Code, kita pakai undang-undang yang berasas torrent, sistem torrent kan. Dia torrent system, maka dia ada konsep indivisibility, apa nama tu, of title. Tak, maknanya mesti kita ada, kalau title tu nama kita dalam grant, maka kita orang tak boleh defeat lah, kita orang tak boleh apa nama, sangka lagi nama kita tu. Itu dari segi konsep undang-undang, mungkin orang undang-undang boleh cakap lah bab tu. Jadi dari segi syariah tu jelas, dari segi syariah itu dia memberi kepada kita kebebasan. Kalau sebenarnya kita yakin dengan seseorang yang beramanah, memang tak perlulah kita tulis pun, tak apa. Sama dengan hutang, fa in amina ba'dukum ba'dan falyu'addi allazi tumina amanatahu walyattaqillaha rabbahu. Allah Taala sebut dalam surah Al-Baqarah, sekiranya kamu saling merasa amanah dengan satu sama lain. Konsepnya ada trust, ada amanah.
Kalau saling percaya satu sama lain, fal yu'addil ladzi tumina amanatahu. Maka orang yang ada amanah selesaikan, tunaikan amanah dia. Wal yattaqillah, dan bertakwalah kepada Allah. Maknanya asasnya kembali kepada ketakwaan kita kepada Allah Ta'ala, iman kita, kepercayaan. Mana-mana kita duduk, kalau kita percaya, kita yakin Allah Ta'ala Maha mengetahui, segala perjalanan hidup kita ini akan terkawal. Masalahnya kadangkala iman itu turun naik dan ada gangguan daripada syaitan. Kita kata syaitan tu kadang-kadang syaitan yang cuba ganggu, kan? Sehinggakan Nabi Ibrahim AS sebut dalam kisah korban dia pun tu, kan, Nabi Ibrahim pun diganggu bila dia perintah Allah Ta'ala, perintah supaya menyembelih anaknya, nak sembelih tu diganggu. Mu ni nak sembelih anak sendiri, contoh begitu, kan, sampai ada gangguan begitu. Kemudian Nabi Ibrahim melontarlah ke tempat itu tersebut, yang akhirnya akan jadi hari ini ibadat melontar jamrah tu, kan. Saya nak menunjukkan bahawa asalnya semua perkara Islam beri ni sudah mudah. Hatta nak transfer of ownership, nak pindah milik ni sebenarnya mudahnya. Cumanya oleh kerana keadaan semasa, kadang-kadang perlunya ada campur tangan daripada pihak tertentu untuk mengawal, untuk mengawal keadaan. Dalam hadis Nabi sebut sendiri, man ahya ardan mitatan fahiyalah. Bagi contoh, barang siapa yang hidupkan tanah yang terbiar, maka dia akan dapat tanah tersebut. Siapa yang meneroka tanah yang terbiar, dia akan dapat. Katakan tanah tu tak ada pemilik, maka dia akan dapat tanah tu. Itu hadis Nabi. Kemudian ada perbahasan ulama yang panjang dalam bab tu, sehingga kan ada riwayat yang menyatakan mesti dengan izin pemerintah, seperti pandangan yang dipilih oleh mazhab Hanafi. Kalau tak silap seingat saya, mazhab Hanafi menyatakan, ada yang menyatakan boleh tapi dengan izin pemerintah. Bermakna ada pandangan yang sebut begitu. Dalam keadaan hari ini kita nak pakai yang mana? Kemungkinanlah pandangan Abu Hanifah dalam bab itu agak bertepatan. Kalau kita biar dengan orang hari ini, orang yang tanah yang ada nama pun dia boleh tukar, dia boleh tipu, dia boleh berbalah, dia boleh berkelahi. Lagi-lagilah kalau kita biarkan begitu saja tanpa ada campur tangan daripada pihak yang berautoriti. So, dalam dari segi untuk pengurusan, dari segi untuk urus takbir, good governance, orang kita kata sekarang dah, maka sudah tentulah perkara berkaitan dengan undang-undang, documentation dan sebagainya, benda itu adalah penting. Benda itu penting dalam Islam. Sebab setengah-setengah hukum, kalau dahulu kalau kita kata hukum itu mungkin sunat, mungkin berubah boleh menjadi wajib sekiranya berdasarkan kepada keadaan dan uruf semasa itu sudah berubah. Kaedah fiqah yang disebut oleh ramai ulama, la yumkaru taghayyurul ahkam bi taghayyuri al-azminati wal amkinati. Tidak boleh disangkal, tidak boleh diingkari bahawa hukum itu boleh berubah dengan sebab perubahan masa dan juga tempat. Hukum boleh berubah dengan sebab masa dan tempat. Zaman berubah, mungkin hukum itu juga berubah. Yang dimaksudkan ialah hukum yang fleksibel, hukum yang tetap, yang as-sawabit, yang tak berubah lah. Selagi mana dalam Quran jelas nasnya begitu, dia tak akan berubah. Pengharaman sesuatu benda berubah tu mungkin mengikut keadaan dia, mengikut situasi. Benda yang haram boleh berubah tak? Ikut situasi. Situasi yang terdesak dia boleh jadi halal. Tapi halal dia mengikut kadar keterdesakan seseorang. Jadi samalah juga dengan benda-benda seperti ini. Hal-hal berkaitan dengan aspek bukti, aspek dokumentasi dan sebagainya, itu dia kembali kepada keadaan. Kadang-kadang undang-undang sesebuah tempat, sesebuah organisasi, institusi ke, akan menjadikan dia sebagai perkara yang perlu dan wajib. Keadaan hari ini yang menuntut begitu.
Okey, berbalik kepada ini, akad yang dikatakan akad hibah ni, bila mana tidak berlaku penerimaan lagi, orang yang nak orang yang memberi ini dia boleh menarik balik. Dia boleh tarik balik. Dia kata nak beri dah. Tapi besok tu dia nak hantar, dia ingat dia dapat berita mungkinan orang ni tak sesuai dia berikan benda tu. Mungkin berita yang sahih dan sebagainya, maka dia tarik balik benda itu. Itu tidak salah lah dari segi hukumnya. Dari segi hukum. Tapi kalau sudah diterima, orang tu dah pegang dah, tak boleh lagi tarik balik. Kalau tarik balik, buruk siku nama dia. Maknanya haramlah buruk siku tu, kan? Dengan ini, hak milik penerima masih belum disahkan kecuali setelah dia menerima anugerah, yakni hibah tersebut. Akad hibah ini sempurna dan berkuat kuasa hanya apabila hibah tersebut diterima dengan syarat-syarat yang ditetapkan seperti di atas. Maknanya kena diterima dulu. Setelah itu, hak milik hibah tersebut menjadi hak penerima. Dalil hibah ini tidak berpindah hak milik kecuali setelah diterima, iaitu hadis riwayat Al-Hakim dengan sanad yang sahih menurutnya. Dia bawa di sini dalil. Setiap apa hukum tu pasti ada dalilnya, sama ada dalil tu daripada nas ataupun dalil tu sebagai ijtihad semata-mata lah. Di sini dia bawa satu hadis yang dianggap sahih oleh Al-Hakim. Apa dia? Lama tazawwaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Umm Salamah qala laha inni ahdaytu ila an-Najashi awaqan min miskin wa hullatan wa inni la arahu illa qad mata awaqan min miskin wa hullatan. Itu baca yang lebih tepat, eh? Wa inni la arahu illa qad mata wa la ara al-hadiyyata allati ahdaytu ilayhi illa saturaddu fa idza ruddat ilayya fa huwa laki am lakum fa kana kama qala halaka an-Najashi falamma ruddat ilayhi al-hadiyyatu a'ta kullam ra'atin min nisa'ihi uqiyyah min dhalika al-miski wa a'ta sa'irahu Umm Salamah wa a'taha al-hullah. Maksudnya, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengahwini Ummu Salamah radhiyallahu anha, baginda bersabda kepadanya, aku hadiahkan kepada Najashi beberapa aun minyak kasturi dan perhiasan, tetapi aku merasakan dia telah meninggal dunia. Aku juga merasakan hadiah yang aku berikan kepadanya ini akan dipulangkan. Apabila hadiah itu dipulangkan kepada aku, ia akan menjadi hak engkau atau hak kamu semua. Riwayat Al-Hakim dalam Al-Mustadrak, dan beliau mensahihkan sanadnya. Akhirnya berlaku sebagaimana yang disabdakan oleh baginda Najashi meninggal dunia. Apabila hadiah tersebut dipulangkan, baginda memberikan setiap istrinya satu auns minyak kasturi dan selebihnya diberikan kepada Ummu Salamah, sementara perhiasan tadi diberikan kepada Ummu Salamah. Nabi nak beri hadiah kepada Najashi. Nabi dengar cerita Najashi ini adalah raja yang baik dan Najashi masuk Islam. Nabi nak beri hadiah, hantarlah kepada orang, orang utusan lah, minta hantar kepada sana. Dan Nabi rasa, kalau rasa-rasa macam Najashi ini akan meninggal dunia. Jadi bila meninggal dunia, hadiah tu dipulangkan balik, tak sempat sampai ke tangan Najashi, pulangkan sampai kepada Rasulullah SAW. Lalu Rasulullah berilah kepada isteri-isterinya, termasuklah Ummu Salamah. Jadi hadis ni menunjukkan bahawa apa? Maknanya selagi mana tak sampai ke tangan orang yang menerima hadiah tu ataupun hibah tu, mana tak jadi milik dia, tak sempurna lagi. Itu Nabi ambil balik dan Nabi beri kepada isteri-isteri dia. Kalau katakan Nabi kata nak beri hadiah, kemudian orang tu sudah terima, kalau katakan benda itu tukar hak milik, bermakna tak boleh ambil balik lagi lah.
Sebab hibah ni adalah dia bertukar milik kan. Apa maksud hibah? Hibah ni ialah tamliku malin bila iwadin. Pemberian milik sesuatu harta tanpa ada sebarang balasan, bayaran ataupun sebagainya. Jadi beri milik, mana pindah milik. Tapi ini menunjukkan tak sempurna lagi. Sebab apa tidak berlakunya? Khabar possession tu tak ada lagi. Jika akad hibah ini, yakni begitu juga dengan hadiah, samalah. Hibah sebagaimana yang kita sebut, maksud juga ialah lebih umum. Hadiah pun masuk, hibah masuk, sedekah, pemberian. Kalau kita berikan sesuatu kepada fakir miskin, namanya sedekah. Kalau kita beri kepada orang yang rakan, sahabat anda yang kaya, itu dia namakan hibah ataupun hadiah. Kan? Macam korban lah. Bila kita buat korban, kita beri semua. Kita ada beri orang fakir miskin. Kita beri fakir miskin tu atas dasar apa? Sedekah lah. Dan kita beri kepada kawan kita, jiran kita yang sama kaya pula dengan kita. Itu dinamakan hadiah. Kita bukan beri sedekah pada dia. Nampak tak? Jadi itu beza di antara. Tapi kedua-duanya biasanya dibincangkan di bawah konsep yang sama ataupun maksud akad yang sama, dinamakan akad pemberian hibah. Tapi beri itu berbeza mengikut mungkin penerima dan cara kita memberikan. Jadi sudah tentu baginda akan menyerahkan kepada waris Najasyi, kerana ketika itu ia menjadi sebahagian pusaka. Kalau sekiranya memang dah pindah milik, kalau Najasyi mati pun beri kepada keluarganya sahajalah. Keluarganya sahaja kan. Dengan penerimaan semula oleh Nabi SAW ini menunjukkan hak milik hibah ini bukan milik penerima sebelum dia memegang ataupun menerima barang tersebutlah. Ini isu dia penting ulama bincang ni. Sebab apa? Sebab bila timbul, kalau sekiranya mati penerima ataupun mati orang yang memberi. Nampak tak? Mana timbul isunya penting macam tu lah. Itulah ulama bincang kenapa, apa nama, berlakunya, kenapa perlu dibincang khabat itu menjadi syarat pada akad hibah ataupun tidak. Hadis yang seterusnya, ada dalil lagi. Hadis riwayat Imam Malik dalam Al-Muwatta daripada Aisyah radhiyallahu anha, isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia berkata, Aisyah berkata, "Inna Aba Bakrin As-Siddiq kana nahalaha jadda 20 wasqan min malihi bil ghabati. Falamma hadaratuhu al-wafah qala wallahi ya bunayya ma minan nasi ahadun ahabbu ilayya ghinan ba'di minki wala a'azzu alayya faqran ba'di minki wa inni kuntu nahaltuki jadda 20 wasqan falau kunti jadattihi wahtaztihi kana laki wa innama huwa al-yawm mal warithin wa innama huma akhawaki wa ukhtaki faqtasimuhu ala kitabillah." Qalat Aisyah, "Fakultu ya abati, wallahi law kana kadha wa kadha lataraktuhu, innama hiya asma famin al-ukhra." Faqala Abu Bakr, "Zubatni binti kharijah uraha jariyatan." Maksudnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu telah memberikan kepadanya, yakni memberikan kepada Aisyah harta berjumlah 20 wasaq di Ghabah, nama tempat, sebelum kematiannya. Abu Bakar berkata, "Demi Allah, wahai anakku, tiada siapa yang lebih aku suka dia hidup kaya selepas kematian aku selain engkau." Nampak Abu Bakar sayangnya kepada Aisyah radhiyallahu anha. "Tak ada lah orang yang aku suka kalau boleh lepas aku meninggalnya dia hidup senang." Dia hidup senang. Yalah, memang begitulah. Sebagai ibu bapa,
kita tidak boleh meninggalkan anak itu dalam keadaan apa-apa, dalam keadaan miskin. Sebab itulah hukum wasiat, kalau kita lihat Islam telah menetapkan wasiat harta kepada orang yang selain daripada waris ni, batasan yang disarankan oleh Nabi 1/3 daripada harta. Lebih daripada tu mesti mendapat persetujuan waris. Mesti mendapat persetujuan waris. Sebab apa? Ilah dia sebab apa? Kisah Sa'ad bin Abi Waqqas yang sakit. Sa'ad bin Malik atau Sa'ad bin Abi Waqqas. Abi Waqqas nama dia Malik lah. Sebab ada orang tanya, ini kita hantar hadis Sa'ad bin Malik. Bukan kisah ni Sa'ad bin Abi Waqqas dia kata. Nah, dia tanya macam tu. Betul lah, Abi Waqqas nama dia Malik. Ha, kan? Sa'ad bin Abi Waqqas, kisah yang sangat masyhur yang dia sakit. Yang Nabi apa nama, melawat dia, Nabi sapu dada dia, usap dada dia. Ha, yang Nabi juga doa dengan doa Nabi tu, Allahumma shfi Sa'dan, yang sangat sangat terkenal doa tu, Allahumma shfi Sa'dan. Ya Allah, ya Tuhanku, berilah syifa kepada Sa'ad bin Abi Waqqas. Berilah syifa. Itulah kita sebenarnya bila kita melawat, ziarahi orang yang sakit, kita baca doa tu pun cukup. Kalau nama Ibrahim lah, nama Long lah namanya, Allahumma shfi Ibrahim, Allahumma shfi Ibrahim, cukup, mudah. Kalau tak reti nak sebut tu, ya Allah sembuhkanlahnya dengan bahasa Melayu. Nabi ajar kita wa atmim lahu hijratahu, ada beberapa riwayat lah yang menyebut. Jadi Sa'ad bin Abi Waqqas ketika dia sakit nak mati tu, Nabi melawat dan dia kata dia nak tinggal harta kepada anak dia, kepada orang lain, wasiat. Dia nak tinggal wasiat, bukan kepada anak dia, wasiat kepada orang lain lah, kepada mungkin anak yatim dan sebagainya. Dia nak wasiat mula-mula semua harta, Nabi kata tak boleh. Kemudian nak wasiat separuh, Nabi kata tak boleh, separuh. Kemudian dia kata apa? 1/3. Ah, Nabi kata ya wasulutsu katsir. 1/3 tu banyak dah, Nabi kata. Banyak dah 1/3 kamu nak beri kepada orang lain. Kemudian Nabi sebut apa? Innaka, sesungguhnya kamu, antazara waladataka aghniya khairun min antadharuhum 'alatan yatakaffafuna an-nas. Sesungguhnya kamu meninggalkan waris anak-anak kamu dalam keadaan mereka ini senang, tidak berhajat kepada orang lain, lebih baik daripada kamu meninggalkan mereka dalam keadaan papa, miskin, sehingga terpaksa meminta-minta orang lain. Oleh kerana itulah, mungkin dengan hadis inilah ramainya syarikat-syarikat pengurusan harta mereka mengajar kita bagaimana nak mengurus, membuat perancangan harta, terutamanya untuk meninggalkan harta kepada anak ataupun isteri kita lah. Jadi itu menunjukkan kenapa Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu pun kata begitu. Tak adalah orang lain yang paling aku sayang, suka, nak dia senang selain daripada mu, wahai Aisyah. Tapi ni dia hibah, dia beri dulu sebelum dia mati tu, dia beri. Itu lain. Dia beri dulu. Kita boleh beri dahulu, kita boleh wasiat pada orang lain. Pada anak ni tak boleh wasiat. Contohnya sebelum mati, kita kata saya wasiatkanlah kepada anak ni gini. Wasiat orang lain tak boleh, anak ni dia wasiat. Tak boleh, tak sah. Wasiat ni berkuat kuasa lepas mati. Wasiat tak boleh kepada waris. Sebab waris dia ada dah, faraidnya sudah ada. Tetapi kalau dia nak beri, beri terus hari ni sebelum dia mati tu dia dah beri. Ada setengah-setengah orang, bila dia sampai umur yang sudah meningkat tua, dia ada duit, dia ada harta, dia tak nak dah. Dia nak bagi kepada anak-anak dia. Ibah lah maknanya. Kalau anak ramai dia pun bagi. Cara nak bagi tu kita akan sebut nanti sebenarnya, tentang pemberian kepada anak-anak. Ada yang bagi sama rata, anak perempuan sama, anak lelaki sama. Ada yang menyatakan, yang dikatakan adik tu kena bagi ikut faraid. Kalau lelaki perempuan ada, lelaki dua bahagian. Katakan perempuan dapat 5,000, lelaki dapat 10,000 seorang.
kan, dia keluar habis duit-duit daripada segala akaun dia, dia bagi pada anak dia. Ada setengah-setengah orang begitu, kerana mungkin dia